Okey guys, memang ramai ya orang tanya macam mana nak kira installment untuk kereta. So apa lagi? Hari ini kita akan buat kira-kira dan akan gunakan contoh yang sebenar. In this situation, I gunakan contoh beli kereta Honda Civic dengan peminjamnya adalah my own company Senang Berhad ni. Dan kalau ada yang bertanya tentang this batang eh. Ini bukannya kayu pemukul. Ini adalah steering lock untuk kereta. Yalah, kita cakap pasal kereta, kita kena gunakanlah benda ni untuk tunjuk sana, untuk tunjuk sini. Benda yang bertemakan dengan kereta. Takkanlah nak bawa kereta dalam this office kan? So, kita cuma dapat benda ni saja. So, apa lagi? Let's go! Kalau korang tertanya-tanya kan, apakah dokumen ni? Ini adalah dokumen Hire Purchase Agreement. Yang ini you kena sign sebelum you dapat kereta lah. Tapi sebelum you dapat benda ni pun, akan ada satu lagi surat, letter of undertaking. Itu macam letter offer lah untuk beli rumah. You sign yang itu, lepas dah ready, barulah you sign yang ini. Information yang ada dekat dalam ni, similar ataupun sama dengan apa yang ada dekat dalam letter of undertaking. So, I pilih dokumen yang lebih menyeluruh lah untuk buat video ini. Macam biasa, bila dapat surat-surat dokumen semua ni, you kenalah tengok nama betul, alamat betul, you punya IC ataupun company number semua betul. Dan sometimes ya, salesman dia akan bagi information salah. Tak tipu. Bahagian dekat new or second hand tu, kalau you beli kereta second hand, tahun yang dia letak tu tersilap. You beli kereta tahun 2022, tapi dia letak kat situ tahun 2021. Contohnya, make sure you tahu apa yang you beli dan kalau ada kesilapan, bagi tahu siap-siap. Okay, so we're gonna jump into this ya. Cara kira-kira installment. Tapi sebelum kita cakap pasal cara kira-kira installment, kita kena tahu semua nombor-nombor yang berkenaan dengan hire purchase agreement ini. Benda nombor satu adalah harga kereta itu sendirilah. Dekat dalam ni, dia tulis cash price of goods. Goods ni bukan yang bermaksud good. Tidak. Goods tu adalah barang. So, barang apa? In this situation, you hire purchase untuk beli kereta. So, dia tulis kat sini, cash price of goods adalah RM131,313.69. Macam dekat sini. As you know, kalau you nak beli kereta, you can letak at least lah 10% deposit. So, I suka nombor-nombor bulat. So, I letaklah RM14,141.11 sebagai deposit. So, the total loan amount untuk kereta tu sahaja adalah RM131,313.69 tolak dengan cash deposit I RM14,141.11. Jawapan dia adalah RM117,172.58. Tapi as you know, bila nak beli kereta, akan ada kos-kos tambahan lah. In this situation, kita akan ada registration fees tambah RM500 dan the first year insurance ataupun takaful. Yang ni special sikit ya. Ini untuk first year insurance saja yang boleh dimasukkan ke dalam you punya financing. Tahun-tahun yang selepas ini, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, you kena bayar pakai cash. Tapi tahun pertama, boleh masuk. So, dia pun masukkanlah jadi RM4,327.42. Now, if you tengok dekat dokumen yang asal dia, dia ada scratch off itu, scratch off ini. The reason being that, kereta ni adalah standard harga dia. So, the amount of takaful ataupun insurance yang you perlukan untuk cover kereta ni sama. Tapi kadang-kadang ada customer yang minta coverage macam ni. Ada yang ada NCD, ada yang tak ada NCD. So, amount takaful tu akan berbeza for some customers, including my own company lah. And of course, this amount tak termasuk NCD langsung. Bukan sebab saya tak kena bawa kereta. Tapi ini adalah kereta yang pertama my company beli under the company's name. So, memang tak ada NCD. Sebab itulah nampak macam mahal sikit lah, RM4,000 lebih. Kalau you ada NCD, 55% maximum. Maybe boleh jadi RM2,000 lebih sajalah dia punya takaful. So, you tambahkan pembiayaan untuk kereta yang RM117,000 ni, tambah dengan registration fee, dengan takaful untuk tahun pertama, you akan dapat the total financing amount, which is RM122,000 on the dot. I memang minta dekat banker tu, make sure that dia punya total financing amount adalah nombor bulat. Malas nak fikir banyak-banyak. So, my company memang ada hutang dengan bank untuk kereta ni sebanyak ini. Nah, kalau you tengok dalam dokumen tu, dia akan tulis term charges at the rate of 2.43% flat rate. Sama lah ni, 2.43% per annum. Dan pembiayaan untuk kereta ni adalah untuk 5 tahun. Based on that document ya, dia tak buat kira-kira macam mana dia dapat nombor tu. Tapi dia tulis je terus, the charges ya untuk 5 tahun adalah RM14,823. Ini yang dinamakan sebagai bunga interest ataupun profit payable to the bank untuk Islamic financing, which is what I took lah. So, the total payable ya, maknanya amount yang I kena bayar dalam masa 5 tahun I pinjam duit dengan bank untuk beli kereta ni adalah RM122,000 tambah RM14,823. Ini profit ya kepada bank sama dengan RM136,823.
ringgit. Masih follow lagi ya. Kejap lagi I akan explainkan pasal benda ni. Tapi nak cakap sikit pasal berhutang. Tadi I cakap pasal charges ya. Charge ke atas pinjaman you. Kalau nak beli kereta, pakai cash. Senang. Tak payah fikir pasal benda ni semua. You ambil duit RM131,313.69 ni. You bayar terus dekat Honda Malaysia. You terus akan dapat kereta tu tanpa perlu fikir pasal benda ni semua. Tetapi, most people tak akan ada duit ni lah dalam bank dia. Dia tak mampu pun untuk buat full payment ke atas kereta ni. Lamsam. So, dia terpaksa untuk ambil pinjaman. Itu nombor satu. Nombor dua, ada orang yang memang ada duit ni. Boleh nak bayar RM130,000 cash. Tak ada masalah. Tetapi, dia kena tengok 2.43% ni adakah berbaloi untuk dia berhutang dan laburkan duit yang dia ada tu ke tempat-tempat lain. Kalau ia lebih berbaloi, a businessman such as myself lebih sanggup ambil hutang pada kadar yang agak rendah dan gunakan duit yang ada tu untuk dilaburkan dekat tempat lain. Contohnya, ASB, EPF ataupun in my own company. Nak run a company, perlukan duit. Kena ada liquidity. Nak bayar gaji pekerja on time. Tak nak bayar lambat-lambat. Nanti bagi alasan tak ada duit. Yelah, pergi beli semua benda pakai cash kan? Tak. That's not the right thing to do. Bila you run a business, you kena buat kira-kira semua ni. Jangan pula kita jadi, bahasa kasarnya, tidak pandai sombong. Semua benda diharamkan. Sampai ilmu macam ini pun tak nak belajar. Lepas tu, bila ada masalah kewangan, kena buang kerja ke? Cash tak ada, kereta ada. Tapi tak boleh jual kereta tu sebab nak pakai kereta tu untuk hidup. Contohnya lah. Kan dah susah. So, pinjaman dan pembiayaan adalah satu jenis kemudahan ataupun tool kewangan yang kita kena belajar supaya kita boleh buat keputusan yang bijak dalam hidup kita. Okey, sekarang ni kita nak buat kira-kira untuk installment ataupun payable untuk Islamic Financing untuk setiap bulan. Yalah kan sebab tadi kita cakap kena bayar RM14,823 dalam masa 5 tahun. Itulah you punya bunga ataupun charges yang dikenakan kepada you. Tapi macam mana dikira benda tu? Simple. Kita ambil the total financing amount. Amount yang I buat pinjaman dengan bank tadi, I kata. RM122,000, betul tak? Darab dengan 2.43% per annum. Ini simple interest ya. Darab dengan 5 annum, 5 tahun. So, annum divide by, potong dengan annum sebab ini adalah per annum ya. So, RM122,000. Darab 2.43%, darab 5, you akan dapat RM14,823. Ini total bunga ataupun charges yang you kena bayar kepada bank dalam masa 5 tahun akan datang. Tapi kena ingat, dalam masa 5 tahun tu, you tak bolehlah bayar bunga ataupun profit charges sahaja kepada bank. You kenalah bayar the hutang yang you ambil dengan dia, yang RM122,000 tu. Jawapan dia adalah RM136,823. Dan kena ingat, I bayar this amount dalam masa 5 tahun ataupun 60 bulan akan datang. So, bahagi je lah. RM136,823 bahagi dengan 60 bulan sama dengan RM2,280.38. Tetapi bank selalunya akan bundarkan nombor ni ke atas. So, you bayar nombor bulat RM2,281, which is sama ya dengan amount yang tertulis dekat dalam hire purchase agreement ni. Amount of each installment adalah RM2,281 and one final installment of RM2,244. Kenapa final installment tu kena bayar rendah sedikit? RM2,244, which is lebih rendah berbanding dengan RM2,281. Sebab tadi kita dah bundarkan this figure naik. Betul tak? So, kita dah terbayar lebih sedikit lah. Lebihan tu akan dikumpul. Dan untuk final installment tu, you tak payah bayar the full installment ni. You bayar RM2,204. Rendah sedikit berbanding dengan installment-installment yang biasa. Setiap kali I buat video tentang pinjaman kereta, I mesti ingatkan all of you guys tentang kadar pinjaman yang bank berikan ni 2.43%. Hanyalah simple interest, flat interest, fixed interest, per annum interest. Dia bukannya effective interest rate. Dia bukannya annual percentage rate. Kalau tak, boleh je orang kata, murahnya nak beli kereta Honda, 2.43% saja dia punya kadar pinjaman. Lagi murah daripada beli rumah. Beli rumah kena 4%, 4.3%. Minta dekat SGKP, maybe dapat 4.8%. Maybe lah. Kereta, murah, 2.43%. Betul tak? Tidak, salah. Dua-dua kadar yang saya sebut tadi tu adalah kadar-kadar yang berbeza. So, kalau you nak comparekan dia, you kena convertkan 2.43% ni daripada per annum ataupun simple interest ataupun flat rate kepada effective interest rate. Salah satu cara nak convertkan simple interest jadi effective interest rate adalah, well, you Google lah. Simple to effective interest rate calculator. You terus akan dapat page ni. You letaklah total loan amount. It doesn't really matter sebab kita bukan nak tahu exactly berapa kita kena bayar. Tapi tak apa, kita letak juga RM122,000. Tenure dia kita letak 5 tahun. Interest rate kita pergi letak 2.43%. Lepas tu kita tekan calculate.
Dekat bawah tu, dia akan tulis monthly installment amount RM2,280.38. Sama tak dengan bawah ni? Sama. So, maknanya apa yang tekan tu betul lah. Total payment RM136,823. Sama tak? Sama. RM136,823. Total payment yang you kena bayar dalam masa 5 tahun ataupun 60 bulan. Lepas tu, dia akan tulis kat situ, paling bawah sekali, the effective interest rate adalah 4.61%. Itulah the effective interest rate untuk pinjaman kereta Honda ini. You kena ingat ya, kalau you tukar the tenure from 5 tahun kepada 6 tahun ke 7 tahun, the effective interest rate pun akan berubah-ubah juga. Tak percaya, I go back, naik atas, tenure tu I pergi tukar jadi 9 tahun. Ramai orang suka buat pinjaman 9 tahun kan? Tekan calculate, the effective interest rate adalah 4.51%, which is rendah sikit berbanding dengan yang tadi 4.61%. Tapi kena ingat, you pinjam 9 tahun, you kena bayar bunga ataupun profit kepada bank selama 9 tahun berbanding dengan 5 tahun. Pilihan semua ni adalah atas tangan you nak buat macam mana. Tetapi, you kena buat pilihan dengan bijak lah. Now, berbalik kepada 4.61% ya, effective interest rate. Is that higher or lower berbanding dengan kadar pinjaman rumah saya yang saya baru beli tu, 3.9%. Of course, it is higher. So, tak betul ya orang yang cakap beli kereta lagi bagus daripada beli rumah. Dari segi, dia pergi kadar pinjaman lah. Dari segi utility tu lain lah. Rumah tak boleh bawa jalan. Kereta boleh bawa pergi kerja, buat bisnes. Yang itu, you kena buat pilihan sendiri. Fikir betul-betul. Dan last kali ya, bila-bila masa you jumpa any penjual kereta ke, penjual rumah ke, penjual apa-apalah yang melibatkan pinjaman. Bila you dapat the letter of undertaking, you dapat letter offer, that is something for you to baca dan consider. Bukan for you to duduk situ, sign in one sitting. Jangan. Pinjaman kereta adalah 9 tahun. Kereta tu maybe boleh pakai 15 tahun. Pinjaman rumah adalah sampai 35 tahun. Rumah tu maybe boleh pakai sampai 100 tahun. Kenapa you nak duduk situ dalam masa 1 jam, you gunakan masa 1 jam untuk sign a contract yang berpuluh-puluh tahun nama dia? Tak boleh macam itu. You kena minta, you kena insist untuk semua dokumen ni diberikan kepada you supaya you boleh belajar dengan tenang. Tak faham, boleh tanya kawan, boleh tanya senior dekat dalam office. Dah yakin, baru jumpa balik penjual tu, jumpa balik the banker untuk sign. Okay guys, thank you very much. You guys are awesome. Remember, I tak boleh duduk sebelah you bila you nak sign all these documents. It's between you and orang tu. Dan maybe you boleh bawa your parents ke, your adik-beradik ke, kawan-kawan yang sanggup nak bantu untuk teman, untuk tengok all these terms and conditions, are they good? Tapi you perlukan masa, you perlukan ilmu untuk decide semua benda-benda ni. Jangan bila dah sign, lepas 3 tahun, orang kata, kenapa pergi ambil variable interest rate? Nanti kalau OPR naik, kan dah sakit. Tapi kalau OPR turun, best jugalah kan? OPR boleh naik lagi ke? Boleh. Boleh turun ke? Of course boleh. So, you decide lah sendiri macam mana.